Tadi jaringnya di bawah dapat satu, jadi ini kita bawa mendur bersama teman-teman kita. Oke, coba peruntungan yang di tengah itu. Tadi kayaknya ada ikan pausnya di situ. Ini kita bawanya pun gotong royong. Memang kebersamaan itu lebih berharga daripada segala-segalanya. Dan kebersamaan kayak gini di TKI Taiwan ini, biarpun di sini beda ras, suku, agama, dan DLL atau dan lain sebagainya, tapi kita tetap kompak, yaitu satu jiwa TKI Taiwan seperti ini. Jadi tidak ada saling permusuhan. Dan di sini niatnya sama-sama cari uang. Kepriben. Ini pembandeman ini memang harus dilakukan bertahap. Lokasinya di bawah jalan tol, liatin. Wow. Teman-teman, karena cuaca sangat dingin, sudah menggerogoti tulang rusuk. Sudah mulai lagi dinginnya. Inilah kegiatan TKI Taiwan apabila libur, apalagi ini konian pas gajinya merah-merahnya sudah habis ya kayak gini. Kemarin udah buat OTW kemarin. Buat masak-masak. Masak, bakar-bakar. Sekarang tinggal koin-koinnya. Nah, sekarang kita sekalian kita mau review, sedangkan kita mau dari liburan untuk menghemat pengeluaran. Langsung saja kita lihat. Ya, ini adalah kita tarik jaring yang terakhir kali. Kalau memang sudah tidak dapat karena mungkin belum rezeki, ya udah kita langsung pulang. Mungkin hari ini kurang berpihak rezekinya. Ini sudah di jaringnya dilempet bae. Wes bol di delik ini kene. Oke mas, gak enak ya? Jong mas. Oh iya orang apa lah, panggah uli bahaya terus ribet. Karena ini kayak gini, wis keadaan sore, cuaca yang mendung juga. Lihatin ini lokasinya. Sudah mendung, jadi kita pulang. Nanti takutnya hujan. Oke, saatnya kita ringkes-ringkes, baru kita pulang. Oke. Ringkesnya udah beres bos, saatnya kita sayonara. Jaringnya udah dulu karena waktu juga udah sore ya, walaupun kita nggak dapat tapi kita ambil senang-senangnya. Ikuti terus kami di channel TKI Taiwan, jangan lupa like, subscribe, dan juga share untuk video-video berikutnya. Dadah, bye bye.